Bagaimana kaitannya letak geografi terhadap kondisi wilayah Indonesia? Kepulauan Indonesia di antara dua benua dan dua samudra, dengan demikian wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai cerita penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Buatlah deskripsi bagaimana letak geografi dikaitkan dengan kemajuan di bidang pertanian Indonesia. Kaitannya letak geografi dengan kemajuan di bidang pertanian, karena letak geografis tanah Indonesia menjadi lebih sehat dan berkembang untuk warga negara Indonesia. Tetap geologis Indonesia terletak di pertemuan lempeng sehingga Indonesia memiliki banyak tambang di dasar laut yang mendukung kegiatan maritim. Bagaimana kaitannya letak geologis terhadap kondisi wilayah Indonesia? Dampak negatif letak geologis Indonesia lebih banyak berkaitan dengan bencana alam. Bagaimana letak geologis dikaitkan dengan keajuan di bidang kemaritiman Indonesia? Keadaan geologis yang telah mendukung dalam bidang kemaritiman karena kondisi geologi tersebut banyaknya barang tambang yang ada di Indonesia. Maka dari itu potensi Indonesia untuk meningkatkan kemaritiman merupakan langkah baik. Kalau kita sambal dulu, kita sambal.
dengan jarak 12,3 km. Ujungnya keluar ke arah lautan lepas. D. Batasan kontinen, batasan perpanjangan dari benua yang terbilang air laut sedangkan 200 meter dari permukaan laut. C. Zona ekonomi eksklusif, wilayah laut